Halo, assalamualaikum. Kenapa, Sal? Waalaikumsalam, Rik. Lagi di rumah nggak? Sini, kerjain tugas IPA bareng Arkan. Aku juga masih bingung nih sama rumus fisikanya. Waduh, aku lagi di kebun nih, Sal. Bantuin bapak aku manen kelapa sawit. Oh ya? Kebetulan nih, aku juga penasaran banget sama buah kelapa sawit. Boleh nggak aku main ke sana? Oh, boleh aja, Sal. Nanti sekalian kita ngerjain tugas IPA-nya bareng deh sama Arkan. Oh ya, ajak Arkannya juga sekalian ke sini. Oke, tunggu ya, aku kabarin Arkan dulu. Oke, aku tunggu di sini ya. Assalamualaikum, Sal. Waalaikumsalam. Oi, Rik. Sal, duduk. Oh iya. Mana Arkan, kok gak ikut? Si Arkan dia masih mandi. Jadi aku duluan deh, nanti dia nyusul. Oh ya udah. Tadi katanya kamu penasaran ya sama kelapa sawit. Oh iya. Aku juga penasaran nih buah kelapa sawit itu gimana. So ya udah, sini aku tunjukin. Sini okay. Ikut aku. Nah, ini Sal, namanya kebun kelapa sawit. Ini salah satu contoh pohon kelapa sawit. Ini buahnya. Oh, jadi seperti ini buah kelapa sawit yang biasa dijadikan minyak goreng itu kan? Iya, selain itu buah kelapa sawit juga bisa dipakai buat beragam hal loh. Misalnya obat luka bakar, jadi deterjen, atau yang baru aku ketahui bisa jadi arang buat penjernihan air, Sal. Oh, ternyata banyak juga ya manfaat dari buah kelapa sawit ini. Jauh juga ya perjalanan ke sini. Iya, emang kamu tadi naik apa? Tadi aku naik mobil. Sama? Sama mamaku. Emang lama? Lama ya, sekitar 30 menitan lah. Itu kayaknya Arkan deh. Oh iya. Arkan! Sini! Hey! Dari mana? Kok lama banget? Maaf ya, aku lambat. Oh ya, nggak apa-apa. Emang siapa tadi kamu kenapa? Tadi? Air rumahku habis, jadi aku nunggu bapakku beli air bersih dulu. Emang nggak di filter airnya? Di rumahku nggak ada filter airnya. Oh. Kebetulan kamu tadi bilang, kan buah kelapa sawit bisa dijadikan arang untuk membersihkan air, kan? Oh iya, bisa. Mau bikin filter dari kelapa sawit nggak? Boleh. Ayo. Oh, enggak? Boleh. Kita cari dulu ya kelapa sawitnya. Yuk. Wah, seru juga ya kegiatan kita hari ini. Iya, Rik, bisa aja kita kesini lagi dong. Boleh, tapi jangan tiap hari ya. Nanti okay. Aku capek banget. Ini, alhamdulillah kita dapat banyak kelapa sawitnya. Gimana kalau kita besok ke sekolah jadiin arang buat filternya? Oke, okay, boleh. Boleh. Ya udah, besok ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Hai Gin Ki Hajar. Perkenalkan, nama saya Faisal Pradana dari SMP PSB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gin Ki Hajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Al-Ghafiqi dari SMP PSB Sangatta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gin Ki Hajar. Nama saya Muhammad Arkan Robani dari SMP PSB Sangatta Utara. Kami finalis dari Lomba Ki Hajar Provinsi Kalimantan Timur. Kami tinggal tepatnya di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kabupatenku ini dikenal sebagai penghasil terbesar kelapa sawit dan juga batu bara. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian kelapa sawit dan juga pertambangan batu bara. Menurut survei dari Kementerian Pertanian.go.id, Kalimantan Timur merupakan penghasil ketiga terbesar dari Indonesia. Dan lebih tepatnya, Kabupaten Kutai Timur inilah sebagai pusat penghasil kelapa sawit. Selain itu, menurut data dari Diskominfo Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur memiliki total luas lahan kelapa sawit sebesar 450.000 hektar. Di beberapa wilayah kabupatenku, cukup sulit mendapatkan air bersih untuk memasak, mandi, dan sebagainya. Tidak seperti di provinsi lain di Indonesia. Namun karena adanya masalah ini, tetap membuat kami bangga tinggal di sini. Selain tanah kami yang sangat subur, yang menghasilkan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, pemerintah dan beberapa perusahaan juga berusaha mengolah air agar layak dipakai oleh masyarakat di sini. Dan kami sebagai putra daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki ide dengan memanfaatkan salah satu kekayaan yang ada di kabupaten kami, yaitu dengan membuat
alat penyaringan air sederhana dengan menggunakan campuran arang cangkang kelapa sawit. Selamat menyaksikan. Sawit adalah masih jauh untuk manusia di bumi. Dibandingkan energi fosil, cangkang kelapa sawit merupakan bahan bakar alternatif yang murah dan berkelanjutan. Alasan lain mengapa harus cangkang sawit yang dijadikan arang, karena nilai kalor yang terkandung dalam cangkang sawit telah memenuhi syarat untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Halo Genki Ajar, sekarang kita akan mengolah buah sawit yang telah kita ambil dari kebun tadi menjadi arang cangkang kelapa sawit. Pertama-tama, buah sawit yang telah kita ambil tadi, kita akan keringkan dulu selama 3 hari, dan setelah kita keringkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan hancurkan agar terlihat cangkang kelapa sawitnya. Sekarang mari kita olah buah sawit ini menjadi arang cangkang kelapa sawit. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan cangkang kelapa sawit ini ke dalam wajan dan kita akan masak dengan api besar. Jika warna cangkang kelapa sawitnya telah berubah, kecilkan apinya agar tidak menjadi abu. Jadi teman-teman, ini adalah hasil pemrosesan cangkang kelapa sawit yang telah menjadi arang. Hai Genki Hajar, kali ini kami akan memanfaatkan bahan-bahan alami untuk mengatasi pencemaran air di lingkungan tempat tinggal kami. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam proyek ini tentunya adalah arang dari kelapa sawit, batu kerikil besar, batu kerikil kecil, pasir, sabut ijuk, dan kain kasa. Oke Genki Hajar, saatnya kami memasukkan bahan-bahan alami ke dalam alat penyaring sederhana. Nah, betul Arik. Bahan-bahan yang akan kita masukkan yang pertama adalah kain kasa. Selanjutnya, kita masukkan arang dari cangkang kelapa sawit. Selanjutnya kita memasukkan sabut ijuk. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan batu kerikil kecil ke dalam alat penyaring air ini. Kembali kita masukkan sabut ijuk ini ke dalam alat penyaring ini. Selanjutnya, kita memasukkan pasir. Setelah memasukkan pasir, kita kembali memasukkan sabut ijuk. Berikutnya, kita masukkan batu kerikil besar. Langkah terakhir, kita akan tutup dengan kain kasa. Genki Hajar, inilah alat penyaring sederhana yang telah kami buat. Pertama, air yang tercemar dimasukkan ke dalam alat penyaring sederhana. Yang kedua, air yang telah disaring akan masuk ke dalam tabung kedua, di mana di tabung kedua ini kami telah isi dengan batu kerikil kecil yang fungsinya sebagai media endapan kotoran dari sisa penyaringan yang pertama. Nah, kemudian air yang sudah diendapkan tadi dialirkan melalui keran ini. Mari kita praktikkan. Inilah air hasil penyaringan tadi. Jika dibandingkan dengan air yang belum disaring, terlihat bahwa air hasil penyaringan lebih jernih. Namun, metode ini masih memiliki kekurangan, yaitu air belum terlalu jernih. Jadi, kami merekomendasikan untuk menambahkan satu atau dua tahap penyaringan lagi dengan metode yang sama.